Kanit Bin Polmas Sat Bin Mas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Udan Supriyatna, didampingi Panit Bin Polmas Bripka Endrianto, mengadakan silaturahmi dengan para Ketua RT jajaran RW 3 Kelurahan Sukabumi Selatan di kediaman Ketua RT 5 RW 3 Bapak Haji Bunilam, Jalan Haji Ismail, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Kapolsek Kebonjeruk Kompol M. Marbun dengan didampingi oleh Kanit Binmas dan Babin Kaptimas serta anggotanya, Ketua RW 3 Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebonjeruk Bapak Nurdin Idris, Ketua LMK RW 3 Kelurahan Sukabumi Selatan Bapak Rahmat Effendi, para Ketua RT jajaran RW 3 Kelurahan Sukabumi Selatan dari Ketua RT 1 sampai dengan Ketua RT 12. Dalam kesempatan tersebut, Kanit Polmas menyampaikan beberapa hal, diantaranya perihal keamanan lingkungan, bahaya penyalahgunaan narkoba, masalah tawuran, masalah berita bohong, dan sosialisasi penerimaan anggota Polri. Kanit Bin Polmas menghimbau kepada para Ketua RT di jajaran RW 3 Kelurahan Sukabumi Selatan dalam menghadapi bulan suci Ramadan untuk meningkatkan kembali siskamling di lingkungannya masing-masing, karena keamanan merupakan kebutuhan bersama. Selain itu, AKP Udan menyampaikan kepada para Ketua RT bagi yang memiliki putra-putri yang masih remaja untuk benar-benar mengadakan pengawasan yang lebih ekstra. Jangan sampai anak-anak kita terlibat ke dalam lingkaran narkoba. Karena kalau sudah sampai mencoba dengan narkoba, masa depannya akan hancur. Dan diingatkan juga anak-anak kita dan warganya jangan sampai terlibat tawuran. Terakhir, Kanit Bin Polmas AKP Udan menghimbau kepada para Ketua RT di jajaran RW 03 Kelurahan Sukabumi Selatan jangan mudah percaya oleh berita-berita bohong atau hoak yang saat ini sedang viral di media sosial. Kita jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Kita harus punya daya tangkal yang kuat demi utuhnya persatuan dan kesatuan. Demikian dilaporkan oleh Kanit Bin Polmas AKP Udan Supriyatna. Salam Tribrata.